Veno, perkenalkan saya Gowin. Pada kesempatan kali ini kita rencana akan pergi ke tempatnya Pak Eko Haryanto untuk mengambil RM saya yang sudah saya book seminggu yang lalu nih. Tapi kebetulan ini juga akuarium saya sudah jadi, rak baru saya sudah jadi. Jadi nanti RM itu sudah bisa ditempatkan di rumah saya. Kebetulan ini tempatnya sudah jadi. Seperti itu teman-teman. Halo Sobat Veno, kita udah sampai nih di pamnya Pak Eko Haryanto. Ini kita datang ke sini, saya minta ditemenin sama Mas Veno. Siap. Untuk ngambil kemarin itu kita udah seminggu lalu kita udah booking nih ikan red monkey-nya dari pamnya Pak Eko nih. Ini sekarang kita udah bersama langsung dengan Pak Eko Haryanto. Gimana malam, Pak Eko? Malam Pak Eko. Sehat Pak Eko? Bisa kita langsung lihat red monkey-nya Pak Eko? Monggo. Siap. Mana nih Pak Eko perkembangannya red monkey sekarang Pak Eko? Perkembangannya sekarang ya udah mau udang. Iya. Makanya udah rakus. Udah mulai rakus juga ya. Kalau mental tetap bagus nih Pak Eko ya. Iya, kalau mental kan, kalau mental ikan ini ya mentalnya luar biasa. Iya, soalnya kan kemarin kita lihat dia di aquarium sini, terus pas saya sebelum saya pulang itu dipindah ke bawah. Iya. Sekarang posisi di sini tetap mentalnya tetap bagus ya Pak Eko ya. Mental tetap bagus. Kalau untuk perawatannya sendiri sama dengan ikan-ikan lohan yang lainnya gitu Pak. Ya, kalau perawatan ikan ini cenderung lebih mudah karena secara mental dia lebih bagus. Nanti tinggal isi body sama warna aja. Oh, isi body sama warna ya. Sama apin jenomnya. Oh, gitu. Kalau red monkey sendiri ini dari silangan apa ya, Pak ya? Kok itu bisa muncul seperti ini gitu loh. Iya, ini dulunya kan dari Simpilum sama Red Devil. Simpilum sama Red Devil. Nah, sedangkan anakannya itu nanti mengalami proses mutasi, nantinya jadinya Red Monkey. Oh, tapi apa semua langsung bersih gini Pak? Enggak. Jadi jarang-jarang juga yang mutasi. Jadi enggak semua anakannya Red Devil sama Simpilum jadi Red Monkey gitu. Enggak juga. Oh, berarti tetap melalui proses mutasi juga ya? Iya, melalui proses mutasi. Berarti termasuk ikan jarang lah ini ya Pak ya? Jarang ya? Jarang. Karena dia sampai mutasi. Kalau kita lihat teman-teman ya, mutasinya itu udah bisa dibilang udah sangat bersih lah. Ya. Udah sangat bersih. Tapi apa sama Pak? Maksudnya dia dengan yang ikan lohan GB? Kan kalau GB kan dia kalau mengalami stres kan dia bisa muncul bintik-bintik hitam. Apa kalau, sama? Kalau red monkey, enggak. Enggak, kalau okay. Biasanya GB-GB, Jancu atau Kanva itu bisa proses 3 kali, 4 kali proses mutasinya. Atau setiap dia stres, kayak belang hitam. Iya, betul. Kalau untuk usianya mungkin bisa lebih lama ya Pak ya? Usia ikan ini lebih lama dari ikan-ikan lohan biasanya. Karena ikan ini kan apa saudara-saudaranya yang di alam sana kan ada. Oh gitu, maksudnya masih banyak lebih ke alamnya ya, alaminya ya, sifat alaminya lebih banyak ya berarti ya. Oke bosku, jadi kita akan lihat koleksi kanva progresannya Pak Eko. Jadi ini saya lihat sudah terlihat lebih menarik ya, baik mutiara, warna itu sudah terlihat semua. Tip dari saya itu gimana caranya ikan itu biar cepat nyaman aja. Kalau ikan sudah nyaman di tempatnya pasti dia akan perform. Jadi kita kasih makan apa yang untuk sesuai progres yang kita inginkan pasti dia akan perform sesuai bakatannya dia. Artinya memang genetik dan bakat dari ikan ini sendiri sudah bagus ya Pak ya? Ya. Oke, jadi makanan hanya untuk memaksimalkan ya? Memaksimalkan. Oke. Dan kita menunjang perawatan itu ya bagaimana ikan itu bisa nyaman di tempatnya. Dibuat senyaman mungkin? Dibuat senyaman mungkin, kita pelihara air, kayak gitu. Artinya mungkin dikasih bebatuan atau apa itu kan untuk dia lebih cepat adaptasi biasanya. Oke, artinya kita harus memahami karakter dari ikan itu sendiri ya?
Jadi kebiasaan, terus cocoknya diberi makanan apa, entah itu cacing beku, pelet, ataupun yang lainnya. Jadi setiap ikan ini beda-beda ya Pak Eko ya? Setiap ikan beda-beda karakter. Jadi kita terapkan satu ekor ikan, nanti di ikan lain nanti beda. Jadi disesuaikan aja. Terus kalau untuk pemberian pakan sendiri, adakah jadwal tersendiri, mungkin 2 jam sekali atau sesering mungkin gitu? Kalau pada dasarnya kalau kasih makan ikan aku sering, tapi yang penting gak nyisa. Jadi lihat perkembangan ikan juga. Ikan mau dikasih pakan buat warna. Kalau biasanya kalau warna itu ukurannya biasanya aku di bleaching. Kalau ikan belum maksimal merahnya ya tak kasih terus pakan buat pewarna. Artinya digempur terus ya Pak Eko ya? Iya, biasanya kalau tanpa F2, tapi kalau F8 ini memang dia kenceng di warna. Dia lebih mudah, performanya di warna itu lebih kenceng. Dari Bro Gowin sendiri, ya. Ini dari ikan-ikan yang sudah tampak terlihat lebih bagus nih, kiranya ada yang mau tambah nggak nih? Kita bungkus lagi nggak? Kalau untuk ini karena ini seriannya masih V8 ya Mas ya. Saya kan udah punya V8. Jadi untuk sementara belum nambah dulu. Artinya sekarang cukup Red Monkey sama F2 itu ya? Iya, masih mau progres dulu, nanti kita lihat hasilnya gitu. Oke. Jadi Red Monkey-nya tetap dibungkus ya, Bro ya? Dibungkus, Mas. Oke, jadi dibungkus ya Pak Eko ya? Jadi ini diambil Mas Gowinda. Nah, sebelum kita bungkus, adakah koleksi baru Pak di farmnya Pak Eko nih? Yang kiranya menarik, yang nantinya Mas Gowinda siapa tahu tertarik. Ada nggak nih? Ya. Ya, ada nih Cencu. Cencu Pak. Cencu. Di sebelah mana Pak? Nah. Ini. Nah, siapa tahu kita serok malam ini, Bosku. Jadi ada koleksi baru ya Pak Eko ya? Iya. Ini apa Pak jadinya? Cencu ya Pak? Cencu. Cencu apa Pak? Cencu nanti dia free marking ya. Jadinya free marking ya? Iya. Wih, cakep sekali ya. Gimana Bro Gowinda? Tertarik gak nih sama Cencu ini nih? Kalau ini tertarik sih Mas, ini Mas. Tertarik ya? Karena dia memang, ini dia mutasi atau enggak ya Pak? Apa warnanya tuton gini ya? Dia basicnya dia tuton gini, merah kuning. Berarti bukan termasuk GB? Bukan GB. Bukan GB ya? Jadi tuton ini Mas Wina. Ya, kalau GB itu pasti ngalami proses mutasi. Ya. Tapi kalau ini memang dia jenisnya dari kecil memang tuton gini ya? Iya, jenisnya memang tuton. Dan Indonesia. Cencu Indonesia. Oke. Dan di sini kalau saya lihat ya, di sini warnanya enak sekali ya. Jadi merah, kuning, terus kepalanya pun enteng ya Mas Gowin ya? Enteng ini Mas. Gimana? Bentukannya sudah bagus. Oke. Kira-kira mau diserok malam ini apa nanti nih? Nanti dulu kayaknya nih. Nanti dulu ya. Iya. Biar kita deal-dealan dulu sama Pak Eko. Oke. Okay. Artinya memang kesukaan lohan karakter dari Mas Gowin ini yang berwarna yang seperti ini ya. Iya. Jadi memang nanti rencananya yang di rumah ngumpulin warna-warna asik atau bentuk-bentuk lohan yang jarang kita temui gitu ya. Betul, betul. Walaupun banyak sebenarnya, tapi kita susah untuk mencari bahan yang seperti ini gitu ya. Oke. Okay. Buat teman-teman yang menginginkan progresan Pak Eko ini, baik kampa V8 maupun F2, tetap kita akan lepas ya jika harganya cocok ya. Terus kalau untuk harganya sendiri Pak, ini mau kita rengkan di sini atau langsung japri aja nantinya? Lebih baik ke WA-nya aja, nanti bisa fokus ikan yang mana, kayak gitu kan lebih enak. Nanti update video lebih enak. Dan harganya pastinya terjangkau dan bisa lebih hangat ya untuk harganya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, jadi ini proses pembungkusan ya Bosku. Jadi ini kita datang di tempatnya Pak Eko. Ini malam-malam ya, itu di luar gelap sekali. Jadi kalau dilihat ini sekitar jam 12.15 atau
00:15 ya ini. Ya. Jadi ini memang meluangkan waktu untuk cari waktu yang pas. Begitu ya Sobat Veno, ikan udah kita bungkus. Nanti kita lihat lagi kelanjutan perkembangan dari Red Monkey ini sama F2 yang kemarin minggu lalu kita ambil dari tempatnya Pak Gwaryanto. Oke, jadi kita akan review lagi ketika ikan Red Monkey dan F2 yang diambil dari Pak Eko ini setelah di rumahnya Mas Gowin ya. Iya, betul. Dan nanti kita akan bahas lebih detail ya, apa ikan yang diambil dan tentunya baik harga nanti kita sebutkan di rumah saja ya Mas ya. Boleh. Oke. Saya kira itu ya bosku ya, mungkin dari Pak Eko ada yang mau disampaikan. Cukup ya, oke kita pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang kita sampaikan. Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mas Veno Andrea. Oke, terima kasih, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.